Dilansir dari laman Transfermarkt, meski kontrak pemain 32 tahun itu bersama Persiraja masih berlaku hingga Juni 2024, Andik Firmansyah kemungkinan besar bakal hengkang dari Tanah Rencong. Ketika ditanya mengenai peluang kembali pulang ke Persebaya Surabaya, Andik Firmansyah mengatakan bahwa belum ada proses negosiasi dengan Green Force. Belum, kontak dengan perwakilan Persebaya. Mas, jawab pemain yang pernah melakukan trial bersama klub DC United itu kepada Jawa Pos, saat ditanya mengenai perkembangan transfer ke Persebaya Surabaya pada Sabtu, 26 Mei 2024. Namun, Andik memberikan sinyal positif tentang kemauannya untuk kembali ke rumah, dan berharap bisa bermain di hadapan bonek mania sebagai pemain Persebaya. Amin, semoga, kata Andik ketika ditanya mengenai harapannya untuk kembali ke Persebaya Surabaya. Meski kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 belum sepenuhnya berakhir, kabar mengenai bursa transfer pemain sudah menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Salah satunya mengenai rumor kepulangan Andik Firmansyah ke Persebaya Surabaya. Mantan bintang timnas Indonesia itu telah mengakhiri perjuangannya bersama klub dari wilayah barat Indonesia, Persiraja Banda Aceh, di ajang Liga 2, dan kini sedang menjalani libur akhir kompetisi. Meski tidak berhasil meloloskan Persiraja ke kasta tertinggi Liga Indonesia, pemain yang pernah bertukar jersey dengan David Beckham tersebut menjadi sosok penting dalam perjalanan Laskar Rencong. Kala itu, klubnya harus mengakui keunggulan Malut United di babak playoff perebutan posisi ketiga di Liga 2, alias satu tiket terakhir agar bisa promosi ke Liga 1 musim depan. Andik Firmansyah pernah menjadi bagian dari Persebaya sejak era Indonesia Super League 2009, 2010 hingga masa dualisme Indonesia Premier League, saat klub tersebut dikenal sebagai Persebaya 1927, pada 2013. Pemain ini bermain dengan baik bersama Persebaya Surabaya di kedua kompetisi tersebut, dan menjadi idola bonek mania. Menurut Statsrawon, sejak debutnya pada 29 Agustus 2008 melawan Persekap PAS Pasuruan di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, dalam ajang Divisi Utama Liga Indonesia 2008-2009, Andik telah mencatatkan 85 penampilan, 15 gol, dan 23 assist untuk Green Force. Setiap musim, nama Andik selalu menjadi sorotan dalam bursa transfer Persebaya Surabaya. Sayangnya, kepulangan Andik ke klub tersebut belum terwujud. Beberapa kali, Andik menunjukkan minatnya untuk kembali ke klub kesayangan bonek dengan menonton pertandingan Persebaya Surabaya, baik di stadion maupun melalui layar kaca. Saat ini, Andik Firmansyah sedang menjalani liburan kompetisi di Surabaya, dengan berkumpul bersama keluarga.